Oke, kali ini saya akan kasih tips gimana caranya menyatukan air dan oli. Oke, jadi ada 3 kartu hitam, ini oil, dan ini adalah air atau water. Oke, kan kita tahu ya, dia nggak bisa bercampur gitu. Oh, ini yang banyak, nggak usah dipakai dulu deh, nah, biar di situ. Oke, so di sini ada 3, di sini ada 3, jelas. Clear ya? Oke, kita lihat baik-baik. 1, oil, water, oil, water, oil, dan water atau air. Nah, kita tahu ya bahwa air dan oli itu nggak bisa bercampur, makanya mau di selang-seling kayak tadi dicampur ya, dia balik lagi tuh sebenarnya. Ya, sekali lagi ya, jangan ngedip, sekali lagi. Ini jelas kan, oli. Ya, ini kan waternya tuh, oli, water, oli, water. Nah, lapihinnya pelan-pelan aja, udah jelas tercampur kan. Tapi balik lagi, menariknya, nah, ya sama sekali nggak bisa tercampur gitu. Nah, ini tipsnya. Kita coba. Nah, kita taruh di sini. Yang ini si air kita taruh di sini deh, gitu. Oke, jadi ini kan semuanya oli. Oke. Nah, kalau semuanya oli ada di sini, ternyata cara untuk mencampurnya nggak usah diacak-acak. Hanya cukup jatuhkan, pum. Dan menariknya, dia bercampur. Nah, gitu. Gampang kan? Jadi nggak usah dicampurin. Itu simpelnya. Nah, sekarang kita iseng ya. Kita iseng pakai kartu yang agak banyak nih. Nah, kita shuffle. Kita tahu ya, shuffle itu pasti untuk jadi supaya acak-acakan gitu. Nah, kita shuffle. Nah, gitu. Nah, tapi balik lagi sih, kalau mau di shuffle gimana pun, oli sama air itu nggak bisa bercampur. Tuh, di sini air semua, di sini oli semua. Ya. Nah, menariknya, gimana caranya supaya jadi bercampur? Simple banget, caranya gini. Ini kan yang udah bercampur nih. Yang udah bercampur ini, spread sedikit, boom. Nah, dia langsung bercampur nih. Sama seperti ini semua. Yuk, kita lihat. Tuh, ini bercampur semuanya. Oli, air. Nah, jelas ya. Ini jadi bercampur semuanya, semua kartu yang ada di sini, jelas tuh. Ya, sampai ya biar cepet deh. Tuh. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Oil, water, semuanya bercampur. Jadi simpel aja, boleh dicobain di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya.